yang punya nonton ini. Halo Mas Slamet. Halo Mas Slamet ini. Silakan komentar kalau sapinya kata Mas Imam enggak pernah dimandiin di sana. Jadi di sini kalau dimandiin itu kakinya nendang. Kalau Mas Slamet nonton langsung komentar di kolom komentar ya Mas Slamet. Jangan sungkan-sungkan. Untuk penambatan tali keluhnya si Rembo bagus ya peternak, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngaret. Ini lagi berada di kandang Mas Imam Samudra. Mas Imam lagi bersihin sapinya. Ini tadi selesai dicombor, langsung di semprot, enggak diguyang, dibersihin untuk tempat sapinya saja. Kandangnya selalu bersih. Sekop andalan ini enggak ada di sini. Banyak yang tanya loh. Enggak ada di sini. Itu dulu bawahnya dari negeri ginseng. Waktu masih Imam masih merantau di sana. Kalau di sini ada mungkin pada males belinya. Kalau di rupiah kan hampir 400.000. Kata Mas Imam kalau dirupiahkan hampir mendekati 400.000. Mungkin teman-teman kalau lem tuh kono kan di Mas. Iki lho. Iki. Kok ono kok dhela? Kok kono yo bener aku golek-golek nang kene koyoke kok. Ono. Nang ndi? Maksudnya kan yo ben ora usah mletet ngene atak. Wes lho. Sapi semono 16 nek mletet terus ngene yo. Nek aku kan rasa mletet ta. Tau tak siasati neng. Pralone kan selange kan rodok gede. Kayak anu, kalau terus tak kei selang cilik neh, terus tak leboni selang cilik neh. Ini Rainbow malah mengeluarkan kotorannya sahabat ternak. Kotorannya kecil-kecil enggak sahabat. Kotorannya kecil-kecil. Walau cuma mandiin, cuma bersihin lantai sapinya, enggak dimandiin, belum ada waktu. Iki nganu lho Mas. Ciut iki golongan irunge. Sapi anyar iki. Nyogok. Nek iki diblusuki wani nek sing iki pegon iki. Diblusuki karo tampar biasa. Nek ora mbok ndang mbok genti sakake, tedas wis irunge. Kawet pedet ya. Selamat Isa. Bisa setengah ember paling. Hanya-hanya ini kok biar selamat. Ini dibersihin sahabat ternak. Ini alatnya sahabat ternak. Alatnya, jadi nggak usah pakai sapu lidi. Kalau saya itu pakai sapu lidi. Karena apa namanya itu untuk lantainya itu di tempat saya itu terlalu kasar. Jadi kalau enggak dipakai sapu lidi itu kurang bersih. Kayak orang bersih-bersih rumah waktu banjir ya teman-teman. Iki sapi anyar iki. Untuk sapi baru yang ini katanya kalau dimandiin itu nendang sahabat ternak. Di tempat yang punya
dimandiin sahabat ternak, semoga yang punya nonton ini. Halo Mas Slamet. Halo Mas Slamet ini. Silakan komentar kalau sapinya kata Mas Imam enggak pernah dimandiin di sana. Jadi di sini kalau dimandiin itu kakinya nendang. Kalau Mas Slamet nonton, langsung komentar di kolom komentar ya Mas Slamet. Jangan sungkan-sungkan. Untuk penambatan tali keluhnya si Rembo bagus ya peternak, rapi, diatur rapi ini oleh Mas Imam. Jadi kalau mau bikin kendor ini tinggal dinaikin ke atas. Slamet ditaruh di paling ujung. Iya, kita gedhi nang kene ya. Soale nggone sempit tambi longgar beda ya. Si Krishna dan sapi yang dari saya, bokongnya mantul teman-teman, mantap betul. Orang pati yo belengkung yo geger saya. Untuk si Slamet ini kok punggungnya berubah-ubah ya. Kemarin-kemarin itu kayaknya melengkung ke bawah, ini kok agak lurus dari ini kelihatannya. Atau mungkin karena ada saya, dia berpose kayak binaragawan seperti itu. Jadi ada saya langsung berpose seganteng-gantengnya dia. Tiap hari ya Mas, ini mbak semprot berarti lantai ini. Dia habis dikasih makan terus dibersihin lantainya sahabat ternak. Lho nek jarine jegel-jegel sapi ngono tek nganu Mas. Marai ngaruh nang sikile. Sikile berarti heeh. Nek kakan teles terus ngono lho. Gawan ya. Ono sing pragaman kropos ya ono. Heeh. Selamat ini kita buat alang no gini rambut ujur no selamat karpete. Malang megum turunnya. Oke, Mas Imam sudah selesai untuk membersihkan lantai sapinya. Dan kita tengok lagi sapi saya. Ini sapi yang dulu dari kandang saya. Sekarang sudah tumbuh bagus, sahabat ternak. Untuk punggungnya lebar, sahabat ternak. Super, jadi enggak kecewa, pembelinya juga enggak kecewa. Dulunya ini mau saya pelihara di kandang. Jarang-jarang saya beli sapi-sapi ganteng kayak gini. Tapi Mas Imam dan bapaknya itu datang ke kandang terus kepincut. Mau enggak dikasih ya enggak enak. Orang sudah dikasih
untung saya. Saya sudah dikasih untung untuk sapi ini. Jadi ya jadinya ya dibawa, nggak jadi dipelihara sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa lihat terus. Kalau main-main ke sini masih bisa lihat si Krishna, melihat, mengecek pertumbuhannya. Ada kepuasan tersendiri kalau sapinya itu dibeli orang itu apa pertumbuhannya bagus, itu ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri. Ya? Suntek? Ogak gowo? Orang pesen gak kok? Dome? Apa? Sapi pone? Selamat. Oke, saya akan naik ini untuk punggung-punggung sapinya. Wah, si Kris. Wah, bulu mas iki. Bosom campurane akeh Krishna. Wah, bu iki marem iki Krishna gegere. Dan ini untuk sapi yang baru, sapi bacon, dan ini untuk sapi simetal. Ini sapi simetalnya ada penyakit kulit, sahabat ternak. Harus diinjek dengan anti parasit. Dan ini untuk punggung si Rainbow. Wong Rainbow ini tadi habis 3 ember sahabat ternak, perutnya langsung gede. Si Krishna diapit sama sapi-sapi monster kayak kecil. Tapi ya tetap kelihatan super. Kita lihat yang sebelah sini. Saya naik dulu. Oke, untuk punggung-punggung sapi yang di sebelah sini, Wage, Sima, dan Black, Janoko, dan si Black. Janoko ini punggungnya lebar juga, sahabat tenang. Tingginya dapat Janoko. Ini sok kuat dawa pura mas Janoko mas. Oke, ini ada kata-kata penutup dari Mas Imam. Kata-kata penutupnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Budi Timpal, Umpal dan Arif, dan juga Imam Samudra Lur. Oke, itu tadi kata-kata terakhir Mas Imam. Jangan lupa subscribe untuk channelnya Budi Tukang Nimpal dan Ngarit dan Imam Samudra. Assalamualaikum. Ya. Untuk ini Lur, ada acara apa, video penyuntikan ada untuk sapi-sapi baru ini, karena teridentifikasi kayak kena gatal-gatal, nanti akan disuntik oleh Mas Budi atau saya di video saya. Jangan lupa ditonton. Oke, nanti jangan lupa ditonton untuk videonya Mas Imam yang melakukan penyuntikan pada sapi ini tadi yang terkena penyakit kulit. Kita suntik dengan anti parasit. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.